Hai, halo sahabat Jeep. Seberapa kerenkah outfit Jeep kalian? Oke, sahabat Jeep. Jadi gini, sebelum aku lanjutin ke videonya, ini aku mau jelasin video-video mengenai grill Jeep JK dan juga JL. Aku mau ngingetin lagi sekali lagi. Buat teman-teman yang mau datang, bisa banget langsung aja ketik di Google Maps Pioneer Jeep, kalian bakalan sampai di sini. Atau kalian yang nggak bisa datang atau nggak mau datang, temuin kita aja di marketplace, kalian bisa cek-cek barang kita ada apa aja, ada stok apa aja. Itu bisa melalui Tokopedia ataupun Blibli Store. Di kedua toko ini kita udah official, dan yang terakhir kita ada di Shopee. Nah, buat teman-teman yang mau gampangnya lagi, kita ini bisa datang ke tempat kalian karena kita ada program yaitu namanya home service. Jadi kita bisa melakukan pemasangan ataupun perbaikan di tempat kalian. Nggak harus besar. Yang penting dikoordinasin aja sama tim sales kita. Jadi kita bisa persiapan, harus bawa kunci apa aja, harus bawa spare part apa aja. Kayak gitu, sahabat Jeep. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. So, guys. Jadi kalian bisa lihat, di sini tuh ada 7 macam grill. Untuk Jeep JK ada 3, untuk Jeep JL-nya itu ada 4. Yang di sebelah sini, yang paling bawah, ini adalah grill model X-Prit yang bisa dibilang ini tipenya Falcon Eagle Eye. Keren ya namanya ya. Jadi selain tampilan yang keren ini juga udah berfungsi banget sebagai tameng biar binatang-binatang kecil itu nggak masuk ke radiator kalian ataupun ke bagian dalam depan mesin Jeep kalian. Nah, aku juga mau info aja sekalian secara keseluruhan, semua bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan grill ini itu terbuat dari plastik ABS. Dan yang pasti ini semua dia sudah warna dasar. Jadi buat kalian nih yang mau langsung pakai aja, nggak mau dicat, itu bisa banget. Jadi udah enak banget nih, memudahkan kita kalau misalkan ah nanti aja deh catnya gitu. Tapi kalau kalian mau dicat juga sesuai dengan warna body atau warna anything yang kalian mau, itu bisa juga karena semua grill ini paintable gitu sahabat Jeep. Nah, aku lanjut lagi yang sini. Jadi ini dia with wire mesh, tapi dari plastik ya. Plastiknya pun kuat, guys. Itu kayak gini modelnya nih. Lalu yang kedua, ini ada grill model Angry Bird. Salah satu grill favorit yang sering dipakai di Jeep JK. Gitu sahabat Jeep. Lalu lanjut ke bagian atasnya. Di atas itu bisa dibilang juga model Angry Bird, sahabat Jeep. Mirip-mirip dengan yang ini kan, dengan yang Falcon Eagle Eye. Cuma bedanya ada di ujung sini nih. Nah, cuman ini udah wire mesh-nya itu dari besi. Jadi lebih aman, lebih kuat. Kalau aku bilang, cuman sama kuatnya lah kayak plastik ABS ini. Oke, sahabat Jeep, kita lanjut ke bagian Jeep JL ya. Di sini ada model dari IM to Fire. Kalian bisa lihat kan, ada tengkorak dan maskernya di sini nih. Lalu sahabat Jeep, yang nggak kalah keren ya, ini udah lightable. Jadi kalian bisa tambahin lampu LED yang tipis-tipis nih di bagian depan untuk tanda biar mobil dari seberang tuh ngelihat kalau di depan tuh ada mobil. Gitu, pada saat kejadian kayak lagi di kabut atau lagi jalan lagi ke puncak ataupun offroad dan lain-lain sih gitu. Nah, ini juga ada model IM to Fire yang with LED. Jadi LED-nya itu warna kuning, udah built in di dalam si grill-nya. Nah, ini udah ada wire mesh juga. Bentuknya kayak diamond gitu. Bisa lihat kan? Nah, terus lanjut ke atasnya, itu ada model Diamond Back Series. Keren ya. Jadi ini hampir semua kayak ada wire mesh-nya, cuman dia ada untuk batang-batang depannya itu lebih kuat lagi, jadi menampilkan karakternya yang kuat dan khas gitu sahabat Jeep. Lalu kita lanjut ke bagian paling atas, itu ada model Angry Bird juga, mirip dengan yang JK, cuman dia udah ada wire mesh-nya. Tuh wire mesh-nya bentuknya kayak diamond juga. Nah sahabat Jeep, buat kalian nih, kan aku tadi udah sebutin nih macam-macam grillnya apa aja nih untuk JK, untuk Jeep JL. Nah, btw, aku mau sharing aja. Jadi beberapa tuh ada yang menginginkan konsep Jeep-nya itu terlihat sangar, cuman dia pengen ada juga yang kayak model kalem. Nah, sebenarnya untuk di grill ini itu aku bisa banget arahin ya. Contoh kan kalau JL nih, ini ada model IM to Fire. Nah, btw kita ada juga nih bumper depan dan bumper belakang dari IM to Fire untuk Jeep JL. Jadi udah bisa banget kalau misalkan gue pengen konsepnya kayak IM to Fire lah gitu. Jadi semua full to fire nih aksesoris depannya kan.
nanti fendernya bisa, terus bumper depan, bumper belakang, sama grill. Jadi udah compact banget dari Iron to Fire. Nah, untuk model-model kayak gini nih, sahabat Jeep, ini kalian bisa kombinasiin sama kit-kit itu dari kayak model Poison Spider, terus ada Iron to Fire pun buat JK bisa, dan juga Anniversary itu bisa banget sahabat Jeep, atau Avenger yang di Fiat punya itu juga bisa sahabat Jeep, ataupun mau disambungin sama kit dari Metal Clock bisa, udah keren banget sahabat Jeep. Oh, buat Jeep JK itu banyak banget pilihannya ya. Nah, sementara untuk Jeep JL juga gak kalah banyaknya, dia sama-sama keren ya sahabat Jeep. Jadi bisa kalian campur dengan model Anniversary pun, bumper depan, bumper belakang, terus pakai grill ini, cup mesinnya juga bisa yang model Avenger ataupun DV8, terus Anniversary itu bisa banget sahabat Jeep, atau mau pakai Smithy build itu juga bisa. Nah, jadi semua sebenarnya nggak terlepas dari ini sih. Nah, intinya adalah kalian tinggal konsultasiin aja ke kita tuh bagaimana konsep yang kalian mau. Kalian mau tampilan yang sangar tapi untuk di kota juga bisa, atau kalian mau tampilan yang kalem tapi untuk off-road itu juga bisa sahabat Jeep. Yang penting kalian koordinasi lagi nih ke sales Pion Jeep, diomongin aja gitu, feel free aja sahabat Jeep, karena ngobrol sama kita tuh benar-benar gratis dan kita juga akan melayaninya dengan apa ya, senang hati gitu. Kita nggak bakal galak-galak, tenang aman semuanya. Oke deh sahabat Jeep, thank you banget udah nonton video ini, dan BTW jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share nih ke teman-teman kalian, karena kita nggak cuma jualan grill doang nih, tapi masih banyak aksesoris yang bisa kita jual. Nah, makanya kalian bisa cek aja di marketplace kita, itu kayak di Blibli ataupun Tokopedia, Shopee, itu bisa. Nah, ini yang paling gampangnya, kalian DM Instagram Pioni Jeep lah, nanti akan diarahin sama adminnya untuk selanjutnya proses itu gimana. Oke deh, terima kasih sahabat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.